tawuran petasan yang terjadi di sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Windy Wellingtonia ialah news anchor TV One yang selalu tampil menawan. Sejumlah jalan utama ibu kota yang... tawuran petasan anteng terjadi di sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu siang tadi. Sejumlah pohon tumbang di sejumlah jalan utama ibu kota Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa, satu pekerja yang menjadi korban selamat dari penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB berhasil dievakuasi. Korban selamat dalam proses pemulihan guna dimintai keterangan terkait dengan keberadaan rekan-rekannya yang lain. Juta warga Ukraina memilih meninggalkan negara mereka. Terkami, pemirsa, pengurus besar e-sports Indonesia menggelar rapat koordinasi nasional di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam rapat, Ketua Umum Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan menginginkan agar e-sports bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Menutup perjumpaan kita di kabar utama, pemirsa, kita percaya pandemi akan bisa dilalui dengan saling jaga dan saling peduli. Mari kita jaga diri dan saling mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan kurangi mobilitas. Mari konsisten menjaga imunitas tubuh dengan olahraga teratur dan vaksinasi. Kita percaya COVID-19 masih ada dan sebagai bangsa kita akan selalu bersama menanggulangi wabah ini. Salam sehat, saya Windy Wellingtonia. Pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.